Antara visual gempa bumi dengan kekuatan 7.8 magnitude yang menggegarkan Turkiye dan Syria. Setakat ini hampir 2,000 terkorban di kedua-dua negara. Antara kawasan merekodkan kematian ialah Matlatia, Sanliufa, Diyarbakir dan Osmania. Di Syria pula korban dicatatkan di Aleppo, Latakia, Hama dan Tartus. Kebanyakan mereka maut akibat runtuhan bangunan susulan gegaran. Angka korban dijangka terus bertambah. Menurut pihak berkuasa Perusahaan Bencana dan Kecemasan Turkiye, gegaran turut dirasai di beberapa wilayah dan negara jiran. Presiden Turkiye, Recep Tayyip Erdogan, menyifatkan bencana itu sebagai yang terburuk sejak tahun 1939.